Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo telur-telur, ketemu lagi ya. Di video kali ini saya ingin membagikan cara melubangi papan triplek ataupun MDF untuk speaker atau yang lainnya secara manual. Cuma pakai dua paku ini sama kayu. Jadi buat teman-teman yang terkendala alat seperti bor atau yang lainnya bisa menggunakan cara ini. Ini tinggal kita paku saja, disesuaikan jaraknya nanti buat lubangnya ya. Sangat simple dan murah. Kalau punya alat bor ya, ya nak pakai bor lebih cepat. Ini yang penting nanti modal tenaga ya lur. Nah setelah seperti ini kita salah satunya dipaku ke titik tengah ini ya lur, yang sudah di garis-garis ini. Dipaskan biar benar-benar di tengah. Nah seperti ini lur ya. Ini yang satunya juga kita paku juga. Nah, tinggal kita puter-puter terus sampai nanti jebol. Agak lama tapi nanti pasti juga bolong lur. Yang penting sabar. Coklat. Sik, bentar lur. Tak gantinya yang agak gedean kayunya ya. Oke, ini udah tak ganti. Tinggal kita puter-puter saja. Untuk videonya saya cepetin ya lur biar enggak terlalu lama. Nah ini akhirnya bolong juga ya lur. Setelah sekian lama sampai pegel lur. Tuh, hasilnya lumayan rapi ya lur. Ini tinggal kita haluskan pakai amplas. Untuk yang sebelahnya juga sama. Tinggal diputer-puter aja. Ya wis. Mantep pokoknya. Aja lali di like ambek di subscribe ya lur.